siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 Man Insan Cendika Tanah Laut. Ikuti kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK, editing video yang merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin atau P5RA Man Insan Cendika Tanah Laut yang bertempat di Gedung Ainun Habibi pada Senin 9 Oktober 2023. Acara ini diawali dengan pembukaan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik Siti Salma, didampingi oleh Koordinator P5RA Rahmanul Hakim, serta dibimbing oleh MC Narbaiti turut memandu kelancaran acara. Acara ini diisi pemateri dari kontributor Metro TV Tanah Laut, Basuki Rahmat, menyampaikan pengetahuan dalam bidang editing video. Siswa-siswi mendengarkan dan belajar tentang cara penggunaan aplikasi editing video, serta penerapannya dalam proses pembuatan short movie yang dalam hal ini nantinya akan sangat berguna bagi siswa untuk penyelesaian proyek pembuatan video. Puncak acara ini menampilkan video hasil praktik para siswa yang nantinya akan ditampilkan di hadapan para siswa dan pemateri. Dari Humas Man Insan Cendika Tanah Laut melaporkan.